Ampun, ini teman saya Mio. Ampun. Udah bisa pinoma. Ampun, itu gue kasih gini nih. Nih, gue kasih gini nih. Nih, bawang, sama cabai. Sama cabai dulu. Jangan kemari, ayo, jangan kemari. Oh, makin deket baik. Kosim, ngapain kamu kesini? Enggak, enggak kena lagi, lari. Ada apa? Lo lihat apa? Ayo ceritain, Sim. Gimana sih hasilnya? Apa aja yang lo lihat? Ternyata perempuan itu benar-benar titisan Nyi Roro Kidul. Bener bang, saya aja hampir ketangkep. Untung bisa lolos. Kalau kagak, saya nggak tahu udah nasib saya bagaimana. Malah saya udah bawa ginian bang nih bang, jimat. Udah saya jumpa jampe. Mau denger gak jampe saya bang? Nih. Baju bang, gerak sono, jangan kemari. Begitu bang. Tolongin saya bang, saya udah lemas banget bang. Saya mau masih kuat bang. Cuman mau kebul tipis doang nih. Buset, ya bang. Kegenahan, ya merorot juga deh bang, ya, banjir nih, ya itu tolongin ya apa bang, tadangin, ya. Ada pagar goib ya. Tenang semuanya, kita urus dengan baik. Hey, dengerin gue kenapa sih? Dia kan kagak lihat gue ya. Apa benar sembilan begitu ya? Pas gue ngobrol sama Mila, gue rasa gak ada yang aneh. Tapi kenapa rumahnya di pagar gaib begini ya? Gue bingung. Ini terong berapa nih, Sep? Udahlah, 1.004. Mahal amat. Lu keriput begini juga. Lu keriput, mani aduhai. Namun lu letik pencan di sunat. Tulis pisan lah, Wewe. Sahana ngarana. Hati-hati, Sep. Dia itu perempuan aneh. Aneh kunaon. Gelis gitu dibilang aneh. Dia itu titisan Nyi Roro Kidul. Ih, coba kalau bukan perempuan aneh. Siapa lagi yang mau tinggal di rumah angker yang udah kosong hampir 3 tahun? Bu. Takut. Kagak jadi beli. Kagak jadi. Saya juga takut enggak jadi beli. Kang, saya juga enggak jadi, Kang. Maaf, Teng. Aneh. Kenapa semua orang menghindar dari aku ya? Waalaikumsalam. Mila dari mana? Biasa bang, abis olahraga cari udara seger. Oh ya bang, Giring ada di rumah? Ada, kan sekolahnya lagi libur. Pantas saja bang Joki selalu menghalangi kita untuk mengusir perempuan itu. Mereka kayaknya bersekongkol nih. Buktinya bang Joki selalu bersama perempuan itu. Apa yang mesti kita lakuin bang? Secepatnya kita usir perempuan itu, daripada membuat sial. Ya betul, bahaya ini. Sekarang Bang Juki yang kena pelet. Betul. Gue gak sangka Bang Juki kayak gitu. Tapi kalau gue kena pelet cewek cantik itu, gue mau. Waduh, au, Nya! Bahayanya! Nya, siaga satu, Nya, siaga satu! Apa sih? Ada apa? Bahaya. Hah? Apa sih? Tuh anak ampe lupa ampe bawaannya sendiri. Udah deh. Gue balikin tuh tas. Biarin aja. Ntar juga dia datang sendiri ngambil ke sini. Kasian Lima. Kalau dia perlu cepet, iya kalau dia inget di sini. Kalau kagak, gimana coba? Abang udah berubah. Sejak ada si Bila di sini, abang nggak sayang lagi sama Aye. Kata siapa lagi nih? Hah? Werte. Sekali lagi, saya minta maaf nih. Buat apa sih lu minta maaf melulu? Sekali aja gua udah maafin. Ya terus terang bang, memang sayalah yang memasang pagar gaib di rumah ini. Saya sengaja bang, sengaja memasang pagar gaib supaya Mila tidak diganggu atau dicelakai orang. Karena saya sangat mencintai Mila bang. Gua salut sama lelaki kayak lu yang begitu perhatian sama pacar. Tapi cara yang lu lakuin, gue kurang suka, tau gak? Maksud Bang Juki? Gak usah pakai pagar gaib dah.
lu minta perlindungan aja me Allah. Kalaupun lu mau lakuin, pamit dulu kek. Kan lu tahu setiap kampung ada penunggunya. DRT, DRW, ada lurah, tuh hansip. Ngerti gak lu? Sudah sekongkol, tapi jangan korbanin kami, Bang. Kami tahu, kami punya otak. Siapa bilang lu kagak punya otak? Tapi kalau kayak begini, emang lu kagak punya? Alah, lu udah brutal. Kayak demo di MPR aja lu. Ini rumah orang, tau gak lu? Maaf, bapak-bapak, ibu-ibu. Apa yang membuat kalian memusuhi aku? Apa salah aku pada kalian? Jangan banyak ngomong. Lu itu siluman, titisan Nyi Roro Kidul. Siapa yang bilang? Itu, pakai lu yang bilang. Eh, dengerin nih ya. Diam Bang Juki. Kami sama sekali tidak pernah menyangka kalau Bang Juki jadi sekutunya Nyi Roro Kidul. Astagfirullahaladzim. Udah salah ngotot lagi lu. Tolong jelasin ke orang kampung tuh, Pak. Mbak Mila mau diusir. Apa ini gara-gara kostum Nyi Roro Kidul itu, Dek? Iya, Pak. Makanya banyak orang di sini, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta warga sekalian. Saya mohon maaf kalau kehadiran Mila di sini sudah meresahkan dan mengganggu ketentraman warga kampung ini. Betul. Perkenalkan, saya Garin Negoro, sutradara dari film yang akan mengambil lokasi syuting di rumah ini. Oh, sutradara. Sedangkan Mila, yang selama ini dicurigai sebagai titisan Nyi Roro Kidul, dia itu adalah penulis skenario dan sekaligus pemeran utama di film itu. Sudah paham kan, bapak-bapak serta ibu-ibu semuanya? Paham. Semua ucapan aku yang mirip dengan ucapan Nyi Roro Kidul, itu adalah latihan dialog agar aku menghayati peran yang aku mainkan. Wah, kalau gitu maafin atas kekeliruan kami selama ini, Om Garin. Saya sama kita semua nih, mau jadi figurannya. Iya, kita mau. Baik, nanti akan saya usahakan ya. Eh, siapa tadi yang nafsu nyamit gua? Gua samit lagi lu, ayo. Ini sih gara-gara lu yang menghasut kita-kita. Lu sih provokatornya. Pajan nih, Bang. Iya nih, Bang. Loh, kok lu nuduh gua sih? Mau nama Kasim juga. Dia bilang di plot utama Nyi Roro Kidul katanya. Nah, sekarang mana itu mereka berdua? Bang. Mana? No, dia no. Apa? Berhenti. Jangan maju. Stop. Dengar ya, Bang. Ayah sekarang udah tahu kalau Abang udah dekat sama si Mila. Jangan mungkir lagi deh. Tapi kan gue cuma... Baba, kagak boleh nyakitinnya lagi. Aduh, wah salah tafsir lagi nih. Sebenarnya lu apa sih yang mau dilakuin? Ayah mau bakar tuh rumah seisi-isinya. Biar dia tahu panasnya hati ayah. Hah? Nih, ayah udah siapin nih. Minyak tanah nih satu jerigen. Lu telat, Lima. Nah, Bang, warga udah datang. Mereka bisa jadi saksi. Dengar ya. Setuju kan kalau kita bakar rumah si Mile biar dia kagak ngeganggu suami kita? Kagak setuju! Wih, kok kagak ada sih belenya? Ini semua cuma salah pahamnya. Maksud lu, Ring? Tanya aja sama Baba. Ring, lu jelasin deh menyak lu. Ame gua kagak nyambung pisan. Ini cuma buat lokasi syuting film sama sinetronnya. Syuting sinetron? Iya.